Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Okay, jadi kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Dipersilakan wakil kelas kita untuk bacakan doa untuk kelas kita hari ini. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram syai'un lillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta' alayna hikmataka wa yansur alayna min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Hafiz. Jadi apa khabar semua? Semua sihat? Sihat, Miss. Sihat, Miss. Miss. Okay, alhamdulillah. Okay, selamat air raya semua, maklumat batin. Macam mana raya PKP, seronok tak? Alhamdulillah. Begitulah, madam. Dapat kumpul duit raya tak? Tak dapat, Miss. Makan-makan dapat tak? Alhamdulillah dapat makan. Okay, alhamdulillah. Ada yang menziarah-menziarahi ke raya-raya ni? Macam tak ada. Saya patuhi arahan kerajaan ni. Okay, bagus, bagus. Kita kena sentiasa mematuhi SOP untuk meleraikan masalah COVID ni. Okay, jadi hari ni manakan kalau kita melambat sebab tadi saya ada hal. Okay, sebelum kita mula kelas, saya nak attendance dulu. Okay, bagi siapa yang hadir boleh katakan ya, siapa yang tak hadir boleh diam lah, kalau hadir tu pelik pula kan. Okay, pertama sekali, Nur Hazira. Saya, Miss. Okay, Nur Nabiha. Ya, Miss. Nur Rashida Izzati. Saya, Miss. Puteri Nur Anastasia. Ya, Miss. Okay, Syafiqah Syamimi. Saya, Miss. Cik Hafiz Ashraf. Cik Hafiz ada tak? Silah, ada kan baca doa tadi? Saya ini. Saya. Kenapa tak nyawa? Okay, Alia Nabila. Saya, Miss. Okay, Nur Adin Khairina. Saya. Nur Aida Syafida. Saya. Nur Alia Natasha. Saya, Miss. Nur Fatihah Nafisah. Saya, Mi. Nurul Ashikin. Ashikin, okey. Muhammad Arif. Saya, madam. Muhammad Fakhrul Razi Lutfi. Ada, madam. Nuri Nadira. Saya, Miss. Okey, Naili Nazura. Nadi Nazura ada tak? Kinur Asma Syazwani. Asma Syazwani ada tak? Okay, Nur Husna Syahida. Saya, Miss. Siapa tu Husna? Ya, Husna. Eliana? Ya. Yes. Itu siapa? Asma Syazwani eh? Miss. Eliana ada tak? Nur Eliana. Saya, Miss. Nurul Jannah. Saya, Miss. Rashida Nur Diana. Rashida ada tak? Siti Nur Ain. Siti Nur Ain Ashikin. Saya, Miss. Wan Nurul Farisha. Saya, Miss. Adeline Hafiz. Ada, Miss. Akmal Lutfi.
Saya Miss. Hakim. Hakim Henry C ada tak? Intan Nurmawada. Saya Miss. Muhammad Adam. Adam tak ada Adam. Muhammad Fidaus. Saya Miss. Alright, Rashad Daniel. Saya Miss. Alright, so satu, dua, tiga, empat orang aku tak tahu. Saya ulang balik nama yang tak jadi. Nelly Nazura. Okay, tak ada. Rashidah Nordiana. Tak ada. Hakim. Tak ada. Muhammad Adam. Pun tak ada. Okay, so kita proceed pada presentation. Kumpulan pertama hari ini berkaitan dengan ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya Nurul Jannah dan juga Nur Eliana. Dah bersedia ke? Dah, Miss. Okay, jadi saya serahkan kepada Jannah dan Eliana. Okay, boleh share slide dan teruskan presentation. Okey, saya mulakan . Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Eliana binti Abdul Rashid dan rakan saya Nur Jannah binti Zaidi pada hari ini akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Ciri-ciri kaunselor rakan sebaya. Apakah itu ciri-ciri kaunselor rakan sebaya? Pertama sekali, kaunselor haruslah bersikap mesra dan senang bergaul. Ia dapat dirasakan apabila klien atau rakan menunjukkan tanda-tanda seperti tidak malu untuk meluahkan perasaan atau bersuara, berasa selesa serta berasa tidak dipaksa oleh kaunselor. Sebagai contoh, kaunselor haruslah menyediakan tempat yang kondusif untuk menjalani proses kaunseling supaya klien berasa selesa dan berupaya untuk menghilangkan rasa tegang dalam diri klien. Tambahan pula, kaunselor haruslah bijak dalam mencipta suasana yang lebih mesra serta mengalu-alukan klien. Seterusnya, seorang kaunselor perlu mempunyai sikap menerima dan sabar. Kaunselor haruslah melayan klien sebagai manusia yang bermaruah walaupun mereka datang dengan masalah yang pelbagai serta mengambil berat tentang masalah yang dikongsi. Dalam hal ini, profesionalism perlulah dititik beratkan tidak kira sama ada seorang yang menjadi klien itu merupakan seorang yang dikenali ataupun tidak dikenali. Kaunselor haruslah menerima setiap klien tanpa prejudis dan pilih kasih serta memberi layanan yang terbaik. Ini kerana setiap orang layak didengari dan diberikan perhatian sewaktu mereka memerlukan pertolongan. Kaunselor juga haruslah mempunyai kesabaran yang tinggi dalam mengendalikan proses kaunseling agar tidak mencampuri emosi peribadi kerana ia akan menjejaskan proses yang sedang dijalankan. Oleh itu, kaunselor hendaklah sentiasa berfikiran terbuka serta tidak menghakimi masalah yang dihadapi oleh klien. Yang terakhir sekali, ciri-ciri kaunselor rakan sebaya yang amat penting ialah bertanggungjawab dan amanah. Kaunselor wajar menghormati privasi klien dengan merahsiakan segala maklumat yang telah diperoleh atau dikongsikan semasa proses kaunseling. Dalam hal ini, proses yang dijalankan merupakan proses yang amat peribadi dan ianya tidak boleh bersuka hati kepada orang awam ataupun orang yang tidak berkaitan. Ini adalah untuk menjaga kredibiliti seorang kaunselor dan juga tidak memburukkan nama klien. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ciri-ciri yang bertentang kaunselor rakan sebaya. Yang pertama, kaunselor tidak bersikap tidak amanah. Maksud tidak amanah di sini adalah apabila kaunselor tidak memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien serta tidak menjaga privasi klien, ia akan menyebabkan rasa puas hati dengan proses yang dijalankan serta tidak memberikan apa-apa kesan terhadap klien.
Yang kedua, tidak mempunyai empati. Definisi empati ialah kemampuan untuk memahami pengalaman klien dan kebolehan untuk merasai pengalaman klien secara emosi seolah-olah ia berlaku pada diri sendiri. Apabila seorang mempunyai rasa empati, ia akan meningkatkan rasa selamat dan rasa difahami serta meningkatkan kepuasan klien membantu. Dalam hal ini, apabila seorang kaunselor tidak mempunyai niat atau keinginan untuk membantu klien sama ada sebelum mendengar luahan ataupun selepas mendengar, maka ia akan meningkatkan kecenderungan untuk penamatan awal sesi dan juga tidak menggalakkan penerokaan klien. Dalam erti kata lain, segala nasihat dan bantuan yang diberikan akan menjadi sia-sia dan tidak berguna pada klien. Dan akhir sekali, kaunselor berlaku tidak adil terhadap klien. Seperti, kaunselor mengamalkan, menggalakkan serta mempersetujui diskriminasi yang berasaskan jantina, agama, status ataupun kecacatan fizikal dan mental. Seharusnya, seorang kaunselor perlulah tidak berat sebelah terhadap jantina dan tidak bersikap misoginis yang mana ia akan membantutkan serta merta proses kaunseling. Tambahan pula, ia akan menunjukkan tingkat yang tidak profesional. Sebaliknya, seorang kaunselor haruslah bersikap neutral dalam dua keadaan. Oleh itu, matlamat kaunseling dapat dicapai. Seterusnya, Jana akan meneruskan pembentangan menerangkan lebih lanjut rakan sebaya. Okay. Saya akan teruskan untuk perannya sebagai kaunselor rakan sebaya. Sebagai kaunselor untuk rakan sebaya, kita mestilah menjadi pendengar yang baik. Kita mesti memahami dan cuba untuk letakkan diri kita di tempat klien supaya kita dapat mendalami masalah klien dan seterusnya cuba untuk mencari jalan penyelesaian. Selain itu, kaunselor juga berperanan untuk membantu guru kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling. Apabila kita membantu guru kaunseling dalam aktiviti ini, secara tidak langsung kita juga dapat menambah pengetahuan tentang cara memberikan khidmat kaunseling dengan baik dan seterusnya kita boleh mengaplikasikan perkara tersebut kepada klien kita. Seterusnya adalah menjadi tenaga pengajar ataupun sumber rujukan kepada pelajar yang lemah dalam sesuatu subjek. Untuk menjadi seorang yang kaunselor yang baik, kita harus menunjukkan contoh yang baik kepada rakan lain dan sebagai contoh, kita boleh membantu rakan kita yang lemah. Di samping itu, peranan sebagai kaunselor rakan sebaya juga adalah merancang projek untuk membantu pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan dari segi moral. Contohnya seperti pelajar yang mempunyai masalah disiplin. Aktiviti ini akan memberi kesan kepada pelajar tersebut sama ada kesan itu besar ataupun kecil. Seterusnya adalah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh kaunselor rakan sebaya. Pertama adalah kita tidak boleh mengawal, memberi arahan atau mendesak klien tentang apa yang mereka harus lakukan. Sebagai contoh, kita tidak boleh memaksa klien kita untuk mengikuti kemahuan kita. Keputusan semua terletak pada dia dan kita cuma mampu memberi nasihat. Seterusnya, kita tidak boleh membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka. Contohnya, apabila klien kita sedang bercerita, kita tidak boleh mencelah dan terus menghakimi dia. Sebaliknya, kita kena dengar dulu seluruh cerita dan kemudian baru kita boleh membuat kesimpulan. Selain itu, kita juga tidak patut membuat sesuatu perkara yang sepatutnya dilakukan oleh klien itu sendiri. Contohnya, apabila klien kita mempunyai masalah, tetapi dia belum memberitahu ibu bapanya. Janganlah kita mencampuri urusan dia. Akhir sekali, kita tidak boleh membuka rahsia klien. Apabila klien kita berkongsi masalah dengan kita, itu merupakan tanda kepercayaannya telah diberikan kepada kita. Oleh itu, janganlah kita hancurkan kepercayaan tersebut dengan membuka rahsia klien kepada orang lain. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Jana dan juga Eliana di atas presentation yang penuh dengan information. Tapi itulah, walaupun saya tak nampak muka awak berdua tapi saya boleh detect melalui tone suara yang awak berdua ni macam membaca je ni sebab penuh maklumat. Sebab tu pentingnya tone suara tu ada naik ada turun kan. Ni senada je. Tapi slide cantik. Okay, jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab. Okay, jadi rakan-rakan lain boleh ajukan soalan kepada pembentang kita.
Okey, ada ada soalan di ruangan chat, boleh jawab Jannah dan juga Eliana. Jana, Elena. Ada soalan daripada Ashikin dan juga Intan Mawadah di ruangan chat. Boleh cuba jawab sebelum saya bantu awak berdua. Sekejap ya, Miss. Bagikan masa. Okay. Untuk soalan yang pertama, jika ada kaunseling yang tidak adil, apakah yang harus dilakukan oleh seorang klien? Kaunseling dekat sini, soalan ni merujuk kepada kaunseling ataupun kaunselor tu? Kalau kaunselor tu bersikap tidak adil, sepatutnya kita kena cari kaunselor yang lain yang lebih reliable, yang lebih boleh dipercayai, yang lebih baik daripada kaunselor yang sebelum tu. Itu yang klien sepatutnya buat. Dia tak perlu meneruskan sesi dengan kaunselor tersebut. Adakah menjawab soalan? Okey, betul yang menjawab soalan. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Yang kedua, apakah tindakan yang boleh dikenakan sekiranya kaunselor melakukan perkara-perkara yang boleh mengganggu privasi klien? Saya tak pasti untuk kaunselor sebenarnya. Tapi macam sebagai klien, maybe kita boleh buat report polis. Kalau yang kaunselor, saya tak pasti. Jana nak bantu ke Jana? Tak, saya pun tak tahu. Saya tak pasti juga. Okay, jadi untuk apa tindakan yang boleh lakukan sekiranya kaunselor melakukan perkara-perkara yang boleh mengganggu privasi klien? Macam saya katakan sebelum ni pada kelas yang lepas, seandainya dalam satu sesi kaunseling terdapatnya berlaku ketidakpatuhan etika oleh kaunselor, sebagai contoh kaunselor menyebarkan cerita ataupun masalah klien kepada orang lain tanpa persetujuan klien, klien berhak untuk membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya katakanlah universiti, dia boleh bagi tahu pada pihak pengurusan yang tertinggi. Kalau di luar, dia boleh report polis andai perkara tu mengganggu diri dia. Contoh boleh memudaratkan diri dia, seperti melibatkan kes bunuh diri ke, gangguan seksual ke kan. Kita boleh buat report sebabnya andai kata kaunselor itu merupakan seorang kaunselor berdaftar, kita boleh sue dia, boleh saman dia. Itu seandainya kaunselor itu mengganggu privasi klien. Tapi seandainya tak, maka tak ada timbul isu-isu ketidakpatuhan etika, jadi klien tak berhak untuk membuat sebarang tindakan kepada kaunselor. Alright, boleh faham? Menjawab tak Intan Mawadah? Intan mana Intan? Menjawab Miss. Okay. Alright. Okay. Untuk soalan seterusnya, soalan daripada Arif, Jana dan Eliana boleh cuba jawab.
apa yang perlu tak perlu privacy. Jawapan dia macam sama dengan yang sama. Ha. Intent dengan Arif soalan dia sama kan? Jadi saya rasa dah menjawab dah. Okey, seterusnya soalan oleh Alia Nabila. Bagaimana untuk menjadi seorang pendengar yang baik selain mempunyai rasa empati? Okey, banyak cara untuk kita jadi seorang pendengar yang baik. Salah satunya kita boleh macam kurangkan penggunaan gadget. Maksudnya kita fokus dengan apa cerita dia supaya dia rasa macam kita bagi tumpuan kat dia untuk dengar cerita dia, mendalami apa masalah dia. Macam tu. Jawab tak? Okey, itu antara salah satunya kita kena distract daripada gadget. Selain itu untuk menjadi seorang pendengar yang baik, kita sebagai manusia ada emosi kan. Jadi kita kena cuba untuk belajar memahami emosi orang lain. Kita tahu emosi ada macam-macam. Ada gembira, ada sedih, ada marah, ada kecewa. Jadi kita kena letakkan diri kita dalam situasi orang tu. Fokus pada penceritaan orang tu. Bila ada orang cerita kat kita, kita suka ke? Bila tengah cerita orang tu buat main gadget, orang tu makan, orang tu buat tak indah kan. Jadi bila kita nak mendengar sesuatu cerita ataupun masalah orang lain, untuk meletakkan rasa empati tu, pertama sekali kita kena fokus kepada orang tu. Kita jangan terlalu sibuk dengan hal-hal luar. Sebab itulah kalau dalam sesi kaunseling yang sebenar, dalam sesi kaunseling yang betul, yang profesional, dalam bilik kaunseling kita tak akan letak apa-apa barang di antara kaunselor dan klien. Contoh, klien pegang beg pun tak boleh. Kaunselor nak pegang kertas pun, andai kata betul-betul memerlukan kertas untuk catat info penting, baru boleh kita letak. Andai kata tak perlu, cukup sekadar diri klien dan juga diri kaunselor sahaja berdua untuk sesi kaunseling ataupun sesi sharing tersebut. Okey, sebabnya andai kata ada benda-benda lain, benda tu boleh mengganggu konsentrasi ataupun fokus kita. Sebab itulah bila orang tu cerita, kita kata, ah macam mana? Ah ulang balik? Sebab tak faham? Sebab apa? Sebab kita tak fokus. Sebab tu kita kena meletakkan fokus kepada orang tu dan juga meletakkan fokus kepada penceritaan orang tu. Barulah kita boleh menjadi pendengar yang baik selain daripada mempunyai rasa empathy. Untuk mempunyai rasa empathy ni, dia sangat memerlukan level yang tinggi. Kita tak boleh kata, oh kesiannya cerita awak ni, kesiannya nasib awak ni. Kesian tu simpati. Tapi empathy tu di mana kita meletakkan diri dia, berfikir dan juga cuba sedaya upaya untuk membantu orang tersebut. Sebab tu ada beza di antara empathy dan juga simpati. Simpati hanya sekadar kesian. Tapi empathy di mana kita meletakkan diri kita dalam situasi orang tersebut. Alright? Itu antara salah satulah untuk menjadi seorang pendengar baik. Yang pertama sekali yang paling penting ialah fokus. Kita kena fokus kepada individu tersebut dan juga apa yang diceritakan kepada kita. Baru kita boleh membantu orang tu dengan betul-betul ikhlas, dengan betul-betul bersungguh. Okay? Boleh Alia? Okay, good. Okay, soalan lain, Husna Syahida. Okay, Jana dan juga Elena boleh cuba jawab dulu. Yang lain-lain, saya menanti juga soalan pada yang lain sebelum kita proceed kepada presentation yang nombor 2. Soalan daripada Husna, ada perbezaan ataupun tidak ciri-ciri kaunselor PRS sesama kaunselor PRS? Dari apa yang saya faham, maksudnya ciri-ciri kaunselor, perbezaan antara ciri-ciri kaunselor PRS dan klien dengan sesama kaunselor PRS ni tak beza. Kiranya kita, kalau sesama kaunselor PRS tu, seorang akan jadi sebagai klien juga. So seorang tu akan, seorang akan jadi klien, seorang akan jadi counselor. So dia punya, dia lebih kurang je dengan antara counselor dengan klien, which is klien yang bukan PRS. Menjawab soalan tak? Okay, Husna faham tak Husna? Faham. Jawab soalan. Terima kasih. Okay, sama.
Ya, macam Ilana kata tadi, ada perbezaan tak? Jawapannya tak ada beza. Sebabnya di antara kaunselor dengan klien, kaunselor dengan kaunselor atau PRS dengan PRS, kita semua sama. Kita semua akan sentiasa ada masalah ataupun ada isu dalam hidup kan. Jadi seandainya kata tak boleh, bayangkan kaunselor ada masalah. PRS pun ada masalah kan. PRS rakan sebaya ada masalah. Jadi macam mana nak luahkan seandainya ada perbezaan? Sebab itulah tak ada beza. Kita boleh share antara kita, contoh kaunselor saya nak share dengan Bonda Su pun boleh, ataupun rakan-rakan PRS nak share sama-sama rakan PRS pun boleh, tak ada masalah. Selagi mana kita mematuhi peraturan ataupun prosedur dalam melakukan sesi kaunseling. Contohnya pertama sekali paling penting ialah menjaga etika kerahsiaan. Okay, bila ada kawan awak PRS cerita dengan kawan awak PRS yang lain, sama-sama kena jaga cerita tu, jaga rahsia tu, jangan sampai terbongkar. Bila ada isu terbongkarnya rahsia, itu yang menyebabkan berlakunya kesalahfahaman bagaimana sesi kaunseling itu berlaku. Okey, boleh Usna? Boleh Miss. Okey, good. Okey, jadi soalan seterusnya daripada Hazira Yusaini. Okey, Zana dan Eliana boleh cuba jawab. Okay, soalan Hazira, bagaimanakah cara untuk membantu guru kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling? Okay, cuba bagi contoh Jana dan juga Eliana. Contoh macam tadi dalam pematangan saya cakap yang buat projek untuk projek untuk masalah budak-budak yang masalah. Itu salah satu contoh lah. Tolong guru tu. Okay, terima kasih Jana. Okay, itu atas satu contoh. Contoh buat projek-projek kan. Tak kisahlah secara virtual ataupun face to face. Di mana kalau contoh, kalau kaunselor nak jumpa dengan student ataupun klien, kan ramai kan? Ramai sangat. Jadi bila kita pecahkan contoh PRS yang ni, jaga student yang ni, kumpulan ni, PRS yang ni jaga kumpulan ni. Jadi akan ada banyak projek, barulah kita boleh berfokus, barulah kaunselor boleh membantu student secara lebih mendalam. Sebab tu pentingnya bantuan ataupun kerjasama PRS kepada kaunselor dalam membantu rakan-rakan lain yang bermasalah. Alright, sebab tu PRS ni bukan sekadar PRS kosong je. PRS pun ada peranan penting dia, terutama dalam membantu rakan-rakan yang ada isu ataupun masalah. Okay. Pahala sangat besar bagi mereka yang membantu orang masalah ni. Seandainya berlaku perubahan, walaupun sedikit perubahan tu, tapi kalau dia berkekalan, maka pahala akan terus berjalan. Sebab tu jangan rasa buang masa kalau membantu orang ni. Sebab kita tak tahu bila waktu kita susah, bila waktu kita senang. Mungkin hari ni kita tolong dia, tak semestinya akan datang dia akan tolong kita. Tapi orang lain yang mungkin akan bantu kita. Okay. Terima kasih. Soalan seterusnya daripada Rashida. Sebagai kaunselor, sekiranya klien teremosi berlebih-lebihan, contohnya menangis dengan teruk, bagaimana klien akan tenangkan klien tersebut? Bagaimana kaunselor kan? Rashida. Bagaimana kaunselor akan tenangkan klien tersebut? Maksud awak tu ke? Rashida Nurdiana ada tak ke sini? Okay, jadi Jana Elena, apa pendapat awak sekiranya klien tu emosi dia terlebih-lebih kan? Jadi macam mana kaunselor nak tenangkan klien tu? Pada pendapat saya, kalau macam klien tu emosi dia tak stable, so kaunselor tu dia kena try untuk bagi space dekat klien tu. Contoh macam jangan push klien tu untuk macam lagi luahkan ataupun buat apa-apa yang boleh mendorong dia kepada emosi yang lagi teruk lah. So second, dia kena macam try untuk
slow down dia punya emosi tu. Kalau menangis, dia kenalah pujuk. So macam lepas dah pujuk tu, jangan terus tanya balik. Dia macam kena, like maybe kena bagi something untuk dia tenang. Contoh macam something macam boleh buat dia tenang. Lepas tu barulah boleh teruskan, maksudnya macam barulah tanya dia sama ada dia nak teruskan luahan ataupun tak. Maksudnya kita kena respect dia punya decision untuk sama ada luahkan ataupun tak. Kalau tak, kita jangan paksa dia, and then macam just maybe try tanya dia masa lain lah kot. Okay. Itu satu jawapan yang baik, di mana andai kata kita buat sesi counselling, tak kisahlah atau PRS dengan klien ataupun counselor dengan klien, seandainya klien ni emosinya terlampau beremosi lah kata kan, terlalu menangis, meratap, meraung-raung ke apa, kita kena bagi dia space. Okay, kalau dia nak menangis, okay, tak apa, biarkan dia nangis dulu. Biar kasi lepas dulu, barulah kita cuba untuk pujuk dia, untuk comfortkan dia. Okay, jangan waktu dia tengah nangis, time tu lah kita janganlah nangis, benda macam ni pun nak nangis ke? Janganlah kita terus nak judge dia ataupun nak kata, janganlah nangis. Kita tengah buat sesi ni, tengah buat counseling ni, jangan nangis. Tak boleh, kita kena faham emosi dia waktu tu. Anda kata dia nak nangis, tak apa, biarkan dia nangis. Ya, anda kata kat dalam situasi tu, kata bilik tu ada tisu, ulurkan dia tisu, tak ada masalah. Alright? Bagi dia lepas semua tu, baru kita sambung. Lepas tu kita tanya dia, adakah dia nak sambung ataupun nak buat pada masa akan datang, nak buat sesi akan datang. Dia minta persetujuan dia, kita kena tanya dia keadaan dia, sama ada dia bersedia ataupun tidak untuk teruskan. Kalau dia kata, okey boleh teruskan, okey kita teruskan macam biasa. Tapi andai kata dia tengah beremosi berlebih-lebih sampai tak boleh bersakap, tak apa, kita tangguhkan dan akan sambung pada waktu lain. Okey, tapi awak jangan let go ataupun biar je, dah dia nangis, okey tak apa. Mungkin dia dah lepas kot, tak boleh, kita kena sentiasa follow up, tanya dia. Dia okey ke tak? Okay, emosi dah stabil belum? Okay, nak share ke tak? Bila boleh jumpa? Macam tu. Alright? Okay, terima kasih untuk jawapan tu. Okay, seterusnya. Soalan daripada siapa ni? Muhammad Firdaus. Adakah pendengar yang baik dapat membantu rakan kita dalam menyelesaikan konflik atau masalah mereka hadapi? Okay. Jadi, apa pendapat Jana dan juga Eliana? Okay, kalau pendapat saya, pendengar yang baik ni sangat membantu untuk klien macam cool down lah. Dia akan rasa macam ada orang nak dengar masalah dia, ada orang yang care pasal dia. Macam tu lah. Okay, betul. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita sentiasa memerlukan seseorang untuk mendengar. Ya, memang betul kita meluahkan perasaan ataupun meluahkan masalah kepada Allah SWT kan. Kita merintih, merayu, meminta kepada Allah. Itu memang perlu kita buat. Okay, selain daripada tu, usaha lain untuk kita dapatkan respon secara terus, secara langsung. Jadi kita perlukan manusia kan, takkan kita nak cakap dengan kucing pula. Kucing boleh nyau-nyau je, jadi kita cakap dengan manusia. Sebagai contoh, awak cakap dengan kawan awak, dengan PRS, dengan kaunselor, awak cerita dengan diorang. Awak nak dengar apa respon diorang, awak nak tengok mimik muka diorang, awak nak seseorang yang memahami apa yang awak rasa kan. Okay, sebab tu pendengar yang baik ni sangat membantu seseorang dalam menyelesaikan konflik ataupun masalah dalam hidup dia. Okay, bila kita ada masalah, kita share dengan orang, separuh daripada masalah kita dah selesai. Sebab apa dah selesai? Sebab kita tahu ada orang yang dengar, ada orang yang menghargai apa yang kita cerita, ada orang yang faham apa yang kita alami, dan ada orang yang boleh bantu diri kita. Okay, yang separuh lagi ialah usaha kita untuk menyelesaikan isu tersebut. Alright? Sebab itulah kalau ada masalah, okay, ataupun ada sesuatu yang kita memendam, jangan diam je, jangan pendam seorang-seorang. Okay, bila kita terlalu memendam, dalam fikir seorang-seorang, ia akan membawa ke arah overthinking. Bila dah kita ke arah overthinking, of course ada beberapa ada beberapa kemungkinan yang akan berlaku. Contoh, mungkin ada nak lari dari rumah, ada nak bunuh diri, ada yang nak berhenti belajar. Sebab apa? Sebab kita rasa kita lonely, kita rasa hopeless, macam tak ada orang yang faham kita, tak ada orang yang nak dengar kita. Sebab tu kita memerlukan seseorang, kita perlu luahkan kepada seseorang, dan kita sebagai pendengar ni perlu mendengar dengan baik, perlu dengar dengan teliti, perlu dengar dengan rasa nak memahami orang tu.
Janganlah dengar asal boleh je. Kita kena cuba untuk faham orang tu. Kita, macam saya kata tadi, letakkan diri kita kepada orang tu. Anda kata kita ada masalah, kita share dengan orang. Orang buat-buat tak nak dengar kan? Apa kita rasa? Macam tu juga orang lain. Sebab itulah kita perlu menjadi pendengar yang baik dalam membantu seseorang yang menghadapi konflik. Alright, Firdaus. Okay, soalan seterusnya. Daripada Nabiha, kalau kaunselor tu dia emosi sebab hormon, boleh ke dia teruskan sesi kaunselor? Sesi kaunseling kan? Ini kaunselor ke klien emosi? Ini kaunselor yang tadi klien emosi. Nabiha, ini kaunselor ke emosi? Kaunselor. Okay. Jadi Eliana dan juga Jana, orang macam mana ni? Saya tak tahu macam mana real situation antara dalam sesi kaunseling ni. Tapi bagi saya macam kaunselor tak sepatutnya macam emosi time tengah-tengah sesi tu. Maksudnya dia kena, emosi dia kena stable sebab dia kena jadi professional. So macam bila dia dah dalam sesi tu, kiranya macam klien tu je yang macam boleh maksudnya macam kaunselor tak sepatutnya beremosi depan klien sebab klien yang perlukan bantuan time tu. Lebih kurang macam tu. Faham? Okay, betul lah tu. Okay, bila kita buat sesi kaunseling, orang yang datang tu, klien yang datang tu pasti ada satu, pasti ada sesuatu yang dia nak share kan. Tak kisahlah sharing yang berat ke, yang ringan ke, yang serius ke, yang tak serius ke. Tapi sebagai seorang kaunselor ataupun orang yang mendengar tu, orang yang membantu tu, pertama sekali kita kena jaga wellness diri sendiri. Kena jaga kesejahteraan diri sendiri. Dari segi emosi, dari segi fizikal, dari segi mental. Kalau kita yang bermasalah, macam mana kita nak tolong orang lain? Okay. Sebab itulah kita kena bantu diri sendiri, kena faham diri sendiri, kena hargai diri sendiri, baru kita boleh bantu orang lain. Okay. Kalau macam soalan yang diberikan oleh Nabiha, Nabiha kata kalau kaunselor tu yang beremosi, perlu ke teruskan sesi kaunseling? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Andai kata kaunselor tu yang beremosi kan, okay, macam mana dia nak bantu orang lain? Klien datang menangis terisak-isak, dia pun menangis terisak-isak. Klien datang marah-marah, dia pun nak marah-marah. Jadi macam mana tu kan nak teruskan sesi kaunseling? Okay, jadi kita kena pastikan emosi kita stabil, kita tenang, kita dalam keadaan yang okey lah untuk teruskan sesi kaunseling. Okay, termasuklah mental juga. Kalau dia tengah kusut, tengah stress, buat kerja kan, lepas tu tiba-tiba datang nak buat sesi kaunseling, masalah berat-berat kan. Memang sesi kaunseling tu takkan berjaya. Sebab itulah yang pertama sekali untuk buat sesi kaunseling, kaunselor ataupun orang yang buat sesi kaunseling tu, pertama dia kena jaga kesejahteraan, wellness, physical, mental, emosi. Okay, kemudian baru boleh dia teruskan untuk membuat sesi kaunseling bersama dengan klien. Okay. Okay, soalan terakhir daripada Putri Nur Anastasia, bagaimana kalau klien tidak memberi kerjasama ketika berada dalam sesi kaunseling? Adakah tips atau cara kaunselor untuk hadapi kelainan-kelainan seperti ini? Okay, maksudnya kat sini klien lah, klien yang masalah, klien tak nak bagi kerjasama, klien tak nak datang sesi kaunseling, klien tak nak buat apa-apa tindakan. Jadi bagaimana nak menghadapi klien yang macam ni? Okay, apa pendapat Jana dan juga Eliana? Okay, untuk pendapat saya, macam dalam ciri-ciri kaunselor rakan sebaya tadi, dia ada sabar kan. So dalam situasi macam ni, kesabaran dia kena tinggi lah. And then kita kena kawal situasi tu atau ada cara ajar klien sesuaikan diri. Buat dia rasa terdorong untuk luahkan tapi bukan dengan cara memaksa. Just slowly. Putri Natasha, macam mana? Setuju tak dengan jawapan daripada pembentang? Setuju. Okay, kalau setuju, apa awak rasa? Apa yang boleh menyebabkan awak rasa setuju dengan pendapat pembentang kita? Setujulah kalau
kaunselor ni memang kena ada sifat sabar yang tinggi. Memang cabaranlah bagi mereka untuk kalau ada klien yang ada kerenah macam ni. Kadang-kadang dia orang cabar emosi kaunselor tu. Dia orang apa tu? Masalah dia orang lempiaskan kepada kaunselor macam tu. Jadi kena tinggilah kesabaran dia orang. Okay, betul. Nak jadi seorang kaunselor ni, nak jadi seorang pendengar baik ni kena sabar. Sabar tu memang kena tinggi. Okay, kalau kita bukan jenis seorang yang penyabar, dia cerita sikit kita dah tak nak dengar. Okay, dia cerita sikit kita terus judge dia. Dia cerita sikit kita terus macam anggap benda tu tak penting. Sebab itulah untuk jadi seorang yang kaunselor ni, dia kena pandai memahami emosi orang lain. Okay, kalau orang tu macam tantrum, tak nak bagi kita sama kan, okay, cuba pujuk dia, cuba selidik baik-baik, cuba teroka apa masalah dia sebenarnya. Kenapa dia jadi macam ni? Okay, salah kat pihak mana? Kaunselor salah ke, dia salah ke, atau ada orang lain masalah? Okay, sebab tu kita mengambil proses yang lama dalam sesi kaunseling ni. Kita tak ada buat satu session, okay, selesai masalah. Okay, sekali jumpa, okay, semua settle. Tak ada. Kita paling-paling minimum kena 3 kali jumpa. 3 kali jumpa tu, kenal dia, teroka masalah dia, cari pelan tindakan untuk dia. Okay, bila semua tu dah settle, baru kita boleh tamatkan sesi kaunseling tu. Sebab tu perlukan kesabaran dalam buat sesi kaunseling ni. Dia tak boleh nak cepat je, nak settle habis cepat je kan. Dia kena ambil proses yang lama. Okay, ada soalan lagi tak untuk tajuk ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya? Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, kita boleh teruskan kepada presentation yang kedua untuk hari ini. Tiada, Miss. Okey, tiada. Okey, jadi terima kasih kepada Janna dan juga Eliana di atas presentation tadi. Jadi kita teruskan kepada presentation yang kedua pada hari ini berkaitan dengan etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya oleh Nurin Adira dan juga Nur Husna Syahida. Kita dah bersedia ke Nurin dan juga Husna Syahida? Dah, Miss. Okey, jadi saya serahkan kepada Nurin dan juga Husna Syahida untuk presentation yang seterusnya. Assalamualaikum. Hari ini saya dan Nurin akan membentangkan tentang tajuk etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya. Next. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang definisi etika dan pembimbing rakan sebaya atau lebih dikenali sebagai PRS. Pembimbing rakan sebaya, PRS, ialah seorang murid yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Ia juga berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya, terutamanya kepada mereka yang memerlukan pertolongan. PRS tidak berfungsi untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakan-rakan, tetapi mereka menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain, berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. Sekarang saya akan menerangkan tentang etika, pengenalan etika. Etika ialah suatu tindakan yang menuntut kepada kepatuhan terhadap piawaian profesional serta undang-undang tentang apa yang dianggap betul dan yang salah. Menurut Osman Muhammad, kod etika merupakan tata susila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap tata susila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap praktis yang dijalankan oleh ahli sesuatu profession. Ianya merupakan asas bagi mencerminkan satu praktis profesional. Etika juga berasal daripada perkataan Yunani atau iaitu ethos, yang membawa maksud hukum adat resam, kebiasaan dan budi pekerti yang dimiliki oleh kumpulan tertentu.
So secara jelasnya etika ini membawa maksud sesuatu yang bersumber daripada akal manusia serta nilai-nilai yang mampu difikir oleh akal manusia. Seterusnya, saya akan bertakan tentang kepentingan etika. Kepentingan etika ni terdiri kepada tiga pihak iaitu individu, organisasi dan masyarakat. Pertama sekali adalah kepentingan etika kepada individu. Kepentingan etika kepada individu antaranya adalah untuk mendapat kebaikan secara fizikal, mendapat ketenangan jiwa dan perasaan. Seterusnya, membina sasih diri kerana dengan terpeliharanya etika akan melihara diri dengan sifat-sifat yang baik. Selain itu, individu yang beretika akan diiktiraf oleh masyarakat kerana kerana mempunyai penguasaan etika yang baik dalam diri. Di samping itu, dan seterusnya, kepentingan etika kepada individu juga akan membentuk individu yang berkeyakinan. Seterusnya, kepentingan etika kepada organisasi. Ia berperanan penting dalam menentukan kestabilan sesuatu organisasi tersebut kerana ia akan memelihara nilai-nilai murni organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin terhadap kebajikan masing-masing dalam sesuatu organisasi. Selain itu, akan memantapkan kestabilan dan mempertingkatkan produktiviti, kredibiliti dan reputasi sesuatu individu dalam organisasi. Seterusnya akan menjamin perkembangan berterusan organisasi tersebut. Ketiga, kepentingan etika dalam masyarakat. Kepentingan etika dalam masyarakat jelas menunjukkan akan memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan di kalangan masyarakat. Selain itu, wujudnya individu beretika dalam masyarakat akan membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah sosial daripada berterusan berlaku. Seterusnya, prinsip etika dalam hubungan menolong. Terdapat 5 prinsip dalam etika untuk menolong seorang dalam hubungan antara ketika ingin menolong seorang, dan ia juga dikenali sebagai Golden 5 Principle. Yang pertama adalah autonomy. Autonomi merujuk kepada kebebasan dalam membuat suatu keputusan untuk diri sendiri dan juga keputusan akhir. Setiap individu mempunyai hak dan kebebasan untuk berfikir dan membuat keputusan sendiri. Autonomi melibatkan keadaan di mana individu berupaya untuk memahami implikasi dan akibat daripada pilihan yang dibuat. Seterusnya, beneficence ataupun kemurahan hati yang merujuk kepada melakukan sesuatu yang baik dan berfaedah. Bimbingan dan penasihatan yang baik akan menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan klien yang terlibat. Oleh itu, apa sahaja bantuan yang diberikan oleh kaunselor yang berasas kepada klien adalah berasaskan kebajikan klien. Yang ketiga, non-maleficence ataupun tiada kejahatan yang bermaksud menjauhi daripada membuat sesuatu yang tidak baik terhadap klien sama ada secara sengaja ataupun tidak. Kaunselor yang bertanggungjawab akan menghindarkan daripada melakukan sesuatu yang jelas membahayakan dan akan mendatangkan mudarat kepada klien. Seterusnya, mereka juga akan menjadi batasan antara perhubungan dan tidak akan cuai dalam mengekalkan rasa hormat kepada klien daripada, serta mengelakkan daripada melakukan sesuatu untuk kepentingan hanya diri kaunselor sendiri dan tidak memikirkan klien. Yang keempat, justice ataupun keadilan. Keadilan merujuk kepada keadilan kepada semua pihak. Keadilan terhadap kaunselor yang memberi nasihat dan juga klien yang menerima nasihat. Kaunselor yang memberi
selain itu, kaunselor keadilan adalah apabila satu kaunselor haruslah memberi layanan yang sama rata kehadap semua klien tanpa mengira umur, jantina, bangsa, agama dan pelbagai dan sebagainya. Keadilan adalah merupakan asas kepada kepercayaan klien dalam membina hubungan yang baik antara klien dan kaunselor. Yang terakhir, fidelity ataupun kesetiaan melibatkan kejujuran dan keikhlasan dalam perhubungan menolong antara klien dan kaunselor. Fidelity merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada kaunselor yang berdasarkan kepercayaan serta membuat janji yang jujur terhadap klien. Ini merupakan aspek yang penting dalam suatu proses kaunseling. Ia merangkumi aspek kerahsiaan dan menetapkan bahawa segala rahsia yang diberikan adalah tanggungjawab kaunselor diberikan oleh klien adalah atas tanggungjawab kaunselor. Selain itu, fidelity juga merangkumi kepatuhan kaunselor terhadap organisasi, majikan dan profesinya. Etika kaunselor, yang pertama ialah kaunselor PRS seharusnya mempunyai sifat yang amanah dan menyimpan rahsia kliennya. Kaunselor PRS haruslah melaksanakan tugas yang diberi dengan penuh ikhlas, jujur mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan tanpa ada kepentingan peribadi dan tanggungjawab di atas hasil kerja, tindakan atau keputusan yang dibuat tersebut. Kaunselor PRS hendaklah berlaku amanah dalam membantu klien iaitu sesuai dengan keadaan situasi klien pada masa itu. Kaunselor PRS juga perlulah jujur dengan tugasnya dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memudaratkan kliennya. Sebagai seorang kaunselor PRS, mereka adalah terikat dengan etika kerahsiaan. Kaunselor PRS hendaklah menjaga dan menyimpan rahsia kliennya. Kaunselor tidak boleh menceritakan keadaan klien sama ada apa yang dilihatnya, didengari, diketahui atau apa yang diakui sendiri oleh klien kepada orang lain. Hal ini kerana klien telah memberi sepenuh kepercayaan kepada kaunselor PRS tersebut untuk membantunya. Akan tetapi di dalam setengah keadaan, kaunselor PRS boleh membuka rahsia tersebut. Kedua ialah kaunselor PRS hendaklah menerima dan menghormati rakan dan orang lain atau yang memberi maksud orang yang menceritakan masalah pada kaunselor PRS tersebut. Kaunselor PRS hendaklah sentiasa saling menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan kedudukan, sentiasa bersikap positif, bertolak ansur, berfikiran terbuka dan sentiasa bekerjasama sebagai satu pasukan dalam melaksanakan tugas demi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kliennya. Kaunselor PRS hendaklah melaksanakan usahanya dengan memberi pertolongan kepada klien dengan penuh rasa hormat kepada klien dan berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu perkara. Kaunselor PRS tidak boleh tergopoh-gopoh dan membuat kesimpulan dengan cepat sebelum mendengar keseluruhan cerita klien. Untuk itu, kaunselor PRS mestilah melengkapkan dirinya dengan kemahiran dalam menjalankan sesi kaunseling dengan lebih berkesan. Ketiga, kaunselor PRS mestilah mengetahui dan memahami batasan dan keupayaan diri seorang klien. Kaunseling PRS merupakan proses bersemuka di antara kaunselor PRS dan klien, iaitu proses interaksi yang bolehkan individu memahami diri dan situasi klien tersebut. Oleh itu, segala maklumat yang disampaikan haruslah dicatat dan direkod agar mudah dicari dan bertanggungjawab untuk membantu klien menghadapi masalahnya. Kaunselor PRS tidak boleh mencari solusi yang bersesuaian dengan klien. Sebagai contoh, apabila klien kita menghadapi masalah iaitu takut atau geram pada tinggi, jadi kaunselor tidak boleh mendesak kliennya untuk melakukan suatu perkara tersebut. Jadi kaunselor haruslah membimbing dan memberi nasihat kepada klien untuk bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Seterusnya, kaunselor PRS sewajarnya sentiasa berusaha dan meningkatkan diri dalam pelbagai aspek. Kaunselor PRS hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam ilmu kaunseling. Selain itu, kaunselor PRS juga perlu melengkapkan diri dengan menguasai ilmu bantu yang lain seperti ilmu agama, ilmu psikologi, motivasi, isu semasa, ilmu sosial,
sosial silang budaya dan sebagainya. Kaunselor juga perlu sentiasa menambah ilmu dalam dirinya agar sentiasa dalam keadaan bersedia dan terlatih dalam menerima pelbagai variasi klien sesuai dengan peredaran waktu. Akhir sekali, kaunselor boleh merujuk kes rumit kepada guru bimbingan dan kaunseling bagi memudahkan untuk mencari solusi yang bertepatan dengan klien. Kita juga ketahui tidak semua masalah boleh diatasi oleh diri sendiri, iaitu kaunselor PRS itu sendiri. Oleh itu, bila klien menceritakan suatu masalahnya kepada kaunselor PRS dan mereka tidak dapat mencari punca dan jalan penyelesaian, kaunselor PRS tersebut boleh merujuk kepada orang yang lebih berpengalaman. Jadi klien ini juga mesti mempunyai sifat. Seperti yang kita tahu, klien juga mesti mempunyai sifat yang pemalu, dan kaunselor PRS tersebut boleh menjadi penghubung atau pengantara di antara guru kaunseling dengan kliennya. Next. Okay, di sini cuma maklumat tambahan sahaja, iaitu Iqra sebagai pembimbing rakan sebaya. Jadi saya bacakan ikranya. Saya atau kami dengan ini berikra dan menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai pembimbing rakan sebaya. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira masa dan rakan. Berpegang teguh kepada etika pembimbing rakan sebaya, berusaha menjadi pelajar contoh, berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri, berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS. Next. Di sini juga terdapat visi, misi, falsafah. Jadi visi bagi seorang PRS ialah membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika pembimbing rakan sebaya. Misi, sistem pengurusan perkhidmatan pembimbing rakan sebaya yang cemerlang dan berkualiti. Falsafah bagi seorang PRS ialah bantu diri untuk bantu orang lain. Jadi saya serahkan kepada Nurin. Yang terakhir adalah untuk kesimpulan pentangan ini, ditekankan bahawa etika dah wujud sebagai mekanisme untuk mengawal tingkah laku seorang kaunselor tersebut. Dengan seorang kaunselor itu menggunakan kepakaran dan pengetahuan dan kemahiran kaunselor yang diperolehi untuk memberi adalah berteraskan untuk memberi kebaikan kepada klien. Dengan tidak mengamalkan etika suatu kaunselor itu, maka wujudlah masalah-masalah seperti salah guna kuasa, rasuah dan penipuan dalam suatu sesi kaunseling. Terakhir, asas etika merupakan asas hubungan antara kaunselor dengan klien untuk mencapai suatu objektif. Dan paling penting menyelesaikan suatu masalah utama yang dikemukakan oleh klien. Sekian daripada kami. Okey, terima kasih kepada Nurin Nadira dan Husna Syahidah. Bagus sangat. Okay, macam tu lah presentation, penuh dengan maklumat, ada contoh, ada huraian, okay? Good. Okay, jadi saya tambah sedikit untuk berkaitan dengan etika. Macam saya katakan tadi, untuk kaunselor kita ada etika. Kita tak ada main terus buat kan. Contoh kat sini, saya bagi contoh. Okay, ni buku nampak? Kat sini dia dah tulis kod etika kaunselor, lembaga kaunselor Malaysia. Okay, ni maksudnya ni kita ada persatuan lembaga kaunselor Malaysia. Satu Malaysia, kaunselor yang berdaftar menggunakan kod etika yang ada dalam buku ni. Termasuklah contoh macam saya kata tadi, kod etika kerahsiaan, kod gangguan-gangguan. Kat sini semua dia dah dinyatakan. Kemudian buku yang kedua ialah berkaitan dengan akta kaunselor. Tadi buku etika, inilah buku akta kaunselor 1998. Okey, sebab itulah kaunselor-kaunselor yang profesional, yang berdaftar, kita akan mematuhi segala yang termaktub dalam buku etika dan juga buku akta.
Okay, seandainya kaunselor ataupun sesi kaunseling itu melanggar peraturan yang terdapat dalam buku kod etika dan juga buku kod akta kaunselor, klien berhak untuk mengambil tindakan terhadap kaunselor tersebut. Okey, jadi kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, bagi mereka yang ada soalan boleh ajukan kepada pembentang kita hari ini. Okey, soalan, bagi soalan, soalan. Siapa yang belum tanya masa siapa tu Syahidah dengan Jana, Syahidah pula. Siapa yang belum bagi soalan masa Jana dengan Eliana? Okey, bagi soalan untuk Nurin dengan Husna. Orang yang berbeza kan, orang lain pula. Saya tik tau lama yang tak tanya siapa nak, siapa yang tanya ni. Jadi kena tanya. Okey, soalan pertama daripada Akmal. Apakah contoh etika Melayu yang boleh jadi contoh etika Melayu Apakah contoh etika Melayu boleh jadikan contoh dalam kehidupan seharian? Oh, nak etika apa ni? Etika adat resam ke, etika perkahwinan ke, etika apa awak nak ni? Huraikan sikit Akmal. Saya Akmal eh. Etika dalam macam contoh kita tengah mesyuarat. Etika antara satu sama lain. Etika yang perlu ada dalam dalam diri kaunselor ke? Ya. Contohlah kaunselor tengah dalam mesyuarat kan, okey, etika Melayu yang kita boleh guna. Okey. Etika yang yang perlu ada dalam diri kaunselor mestilah seorang, maksudnya kaunselor tu mestilah seorang yang benar, yang jujur. Sebab kalau kaunselor tu perlu berbicara, perlu bercakap ataupun menyampaikan sesuatu perkara, dia perlu bercakap perkara yang betul je. Contoh macam kaunselor perlu berterus terang dan tidak menambah atau mengurang apa yang didengarinya. Maksudnya macam apa apa yang didengar tu itulah je. Macam tu. Boleh? Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya daripada Adeline Khairina, kenapa etika itu penting dalam kehidupan seharian? Seperti yang saya ada mention sikit tadi, kalau seorang etika ni penting dalam kehidupan harian kerana ia membentuk satu individu itu. Individu akan memberi efek kepada masyarakat, masyarakat akan memberi efek kepada negara. Jadi suatu individu yang tak beretika itu akan akan secara dasarnya menjadi asas suatu masalah, terutama suatu masalah negara. Jawab ke? Okay, boleh teruskan. Adeline Khairina, kenapa etika itu penting dalam kehidupan seharian? Etika memang penting dalam kehidupan seharian sebab etika tu merupakan macam moral atau adab dalam diri seseorang tu. Jadi kalau macam kita tak ada adab dalam diri, mestilah orang tak suka dengan kita. So kaunselor perlu ada etika. Dia punya batas-batas seorang kaunselor. So dia pentinglah dalam kehidupan seharian. Menjawab ke Adeline? Ali Harina menjawab tak soalan tu tadi? Adeline. Okay. Untuk soalan berkaitan dengan kenapa etika tu penting dalam kehidupan seharian,
Okay, kenapa etika tu penting? Okay. Tak semestinya dalam etika kaunseling je. Contoh etika ni dia sama macam etika peraturan. Okay, benda-benda yang mengikat kita daripada melakukan sesuatu yang boleh melanggar sesuatu yang sepatutnya lah. Contohnya, dalam Islam kita pun ada peraturan-peraturan tertentu kan. Kemudian dalam agama dalam agama-agama lain pun sama. Kemudian dalam etika dalam negara Malaysia, okay, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Contoh dalam Melayu, kita orang Melayu pun ada adat-adat tertentu. Macam tu juga dalam kaunseling, kita ada etika tertentu yang boleh menyekat diri kita daripada melakukan sesuatu perkara yang boleh membahayakan ataupun memudaratkan diri kita sebagai seorang kaunselor ataupun memudaratkan diri orang lain sebagai seorang klien. Sebab tu pentingnya etika untuk menjadi panduan asas kepada sesi tersebut. Okay, supaya ia boleh jadi flow, smooth je, tak adalah ada isu-isu di luar. Contohnya kalau katakanlah kita tak ada etika, contoh etika kerasaan kita tak ada. Jadi kaunselor ni bebas, bebas nak berkongsi, bercerita dengan orang lain. Sedangkan sepatutnya sebagai seorang yang meluahkan cerita, kita tak nak kan cerita kita orang lain tahu. Sebab itulah kita ada etika atau peraturan yang boleh menjadi panduan untuk kita bertindak secara berintegriti. Alright. Okay, seterusnya soalan daripada Syed Hafiz. Pernah tak ada isu viral seorang kaunselor itu melanggar etika? Okay, kalau nak kata viral ke tak, itu depends kan pada isu yang kita ambil tahu. Okay, tapi kalau secara normalnya, kalau kita tak ambil kisah pasal isu viral-viral pun, awak-awak semua pun pernah masuk sekolah kan? Mesti pernah hadapi di mana kes kaunselor melanggar etika. Contohnya, kaunselor cerita masalah dia kepada orang lain ke, ataupun kaunselor membuat sesuatu kepada diri dia, contoh mengganggu dari segi emosi ke, fizikal ke, kita tahulah masalah dia kan. Tapi pasti akan ada isu yang berkaitan dengan etika. Sebabnya tak semua kaunselor itu baik, tak semua kaunselor itu beretika. Kita kaunselor pun manusia, ada yang bagus, ada yang tak bagus. Jadi kita sebagai klien perlulah memilih ataupun jumpa dengan kaunselor yang beretika, yang berdaftar, yang betul-betul kita boleh percaya. Okey, seterusnya soalan lain daripada Fakur Razi Lutfi. Kenapa etika perlu diambil berat pada zaman kini? Okey, sambung Nurin dengan juga Husna. Sambung. Kenapa etika perlu diambil berat dalam zaman kini? Kerana kalau nak katakan zaman dulu tak ada masalah, satu masalah sosial ni, tak benar. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman kini masalah sosial itu adalah masalah berat, bukan setakat masalah masyarakat, bukan masalah sekolah, masalah menjadi masalah negara. Jadi antara sebab yang boleh ditekankan adalah penjagaan etika satu individu itu pada pada individu zaman kini. Jadi ini adalah antara yang disebabkan kenapa etika itu ditekankan kepada individu zaman kini, terutama dalam keadaan remaja yang perlu dibina untuk menjadi pembangun negara dalam masa depan. Adakah menjawab soalan? Okey, bagus. Okay, soalan seterusnya daripada Asma Syazwani. Asma Syazwani, perlu tak ihsan di antara kaunselor PRS dengan kliennya? Ihsan memang berkait rapat dengan etika kaunselor sebab kaunselor bertanggungjawab ke atas kliennya. Contohnya macam dalam sesi kaunseling, seorang kaunselor yang Muslim boleh mestilah mempunyai sifat yang bertimbang rasa dan simpati lah terhadap klien dia. Contoh macam dia macam ada gangguan ke apa, so kita boleh dekatkan diri klien, kita boleh cakap dekat klien, suruh dia dekatkan diri dengan Allah, membantu klien. Dan kaunselor juga boleh membantu klien untuk mengenal diri dengan lebih mendalam. Jawab soalan ke?
Okay. Macam Husna kata tadi kan, ihsan. Ihsan tu kalau kita dalam aspek agama, ihsan kita beribadah kepada Allah dengan rasa ikhlas. Kalau daripada ihsan manusia, di mana kita berbuat baik antara satu sama lain. Jadi memang memerlukan perasaan ataupun sifat ihsan dalam diri seorang kaunselor PRS terhadap klien. Seandainya kita tak ada rasa ihsan, kita tak ada rasa nak membantu orang lain, maka kita tak akan berjaya dalam sesi kaunseling tersebut. Okay, sebab tu pentingnya ihsan dalam diri seorang kaunselor PRS. Okay, seterusnya daripada soalan Firdaus, bagaimana etika dapat dikekalkan di dalam diri seseorang? Okay, jadi apa pendapat Jannah juga Ustaz Syahidah? Bagaimana Jannah, etika? Jannah, tak sorry. Jannah, Nurin Nadirah dan juga Ustaz Syahidah. Bagaimana etika dapat dikekalkan dalam diri seorang? Asalnya adalah menilai diri dan menambah pengetahuan. Kerana dengan menilai diri kita dan menambah pengetahuan, kita akan dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan dapat membezakan mana yang baik dan mana yang salah, kita akan membetulkan diri kita dan akan mempraktikkan etika-etika itu dalam diri kita, supaya kita dapat terus menjadi seorang individu yang lebih baik. Okey, bagus. Jadi bagaimana etika dapat dikekalkan? Macam macam dikatakan oleh Nuri Nadira, kita kena kenal pasti etika apa yang baik, etika apa yang tak baik, kan? Kalau etika tu kita tak kekalkan di dalam diri, maka maka ia tidak akan jadi satu satu pegangan yang konsisten. Tu kejap-kejap buat, kejap-kejap tak buat, kejap-kejap patuh, kejap-kejap langgar. Jadi kita kena kenal pasti etika mana yang sepatutnya kita amalkan. Okay, kita berada dalam setting mana. Jangan contoh, awak ni kaunselor tapi awak pergi mengamalkan etika seorang jurutera ke, tak kena. Macam awak semua ni sebagai seorang pelajar, apa etika sebagai seorang pelajar? Apa adab sebagai seorang pelajar? Kena hadir kelas, kena hormat guru dia, kena bantu rakan-rakan lain, macam itulah. Kita kena pasti etika apa yang sepatutnya diamalkan dalam diri kita. Okay, bagi soalan seterusnya oleh Alia Natasha, apakah tindakan yang boleh kita lakukan jika kaunselor itu melanggar etika? Ini dah banyak kali saya kata tadi sebelum ni, di mana apabila seorang kaunselor tu melanggar etika dalam membuat sesi kaunseling. Kita ada buku kan, macam saya kata, ada buku Akta Kaunselor, ada buku etika kaunseling. Dan seandainya kaunselor melanggar etika ataupun akta tersebut, kaunselor tu boleh dilaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab atau pihak yang berkenaan. Contoh dalam situasi organisasi, kita boleh laporkan kepada bos ataupun laporkan pada pihak pengurusan. Okay, kalau anda kata berat sangat, boleh memberikan kemudaratan kepada diri klien ataupun orang lain, boleh terus report kepada pihak polis ataupun membuat tuntutan kes saman. Okey, bagi soalan yang seterusnya daripada Fatiha Nafisah, bagaimana seseorang kaunselor dapat mengamalkan etika kaunseling berkaitan dengan prinsip sentiasa melindungi kesejahteraan klien? Okey, bagaimana pendapat Nuri dan juga Husna Syahidah? Saya tak tahu. Tak dapat nak menjawab. Okey, Nuri Nadira? Saya pun tak pasti mesej. Okey, jadi bagi soalan Fatiha kan, dia berkaitan dengan mengamalkan etika kaunseling. Okey, seorang kaunselor, terutama saya kaunselor yang berdaftar, dia kena rujuk balik semula kepada buku-buku ni. Buku etika dan juga buku akta. Sebagai contoh, dia berkaitan dengan prinsip sentiasa melindungi kesejahteraan klien. Kita dalam buku etika ni, dia ada bahagian dia. Contoh kat sini, berkaitan dengan perhubungan menolong, berkaitan dengan kerahsiaan, komunikasi, privacy klien. Jadi, macam mana kaunselor tu dia nak mengamalkan etika tersebut, dia kena rujuk balik buku ni. Kena rujuk, kena baca, baru boleh dia amalkan. Alright? Bila kita buat satu sesi kaunseling ataupun
meneruskan kerjaya sebagai seorang kaunselor tanpa merujuk kepada buku-buku ini, itu menyebabkan kesejahteraan klien terjejas. Sebab ni kita tahu, andai katalah seorang ni dia tak mengikut pada etika dan juga akta kan, dia buat je sesi kaunseling, dia tak merujuk dua-dua ni. Sebab itulah berlakunya kebocoran maklumat, berlakunya gangguan-gangguan mental, fizikal, seksual. Sebabnya dia tak ada apa-apa panduan ataupun pegangan. Tapi tapi apabila dia merujuk kepada buku etika dan juga buku akta ini, itu menyebabkan diri dia sentiasa terjaga ataupun terlindung dalam melindungi kesejahteraan klien. Sebab dia tahu dia dah terikat dengan etika ni. Dia tak boleh sesuka hati nak bagi tahu maklumat rahsia klien kepada orang lain. Dia tak boleh membuat sesuatu gangguan, tak kisahlah gangguan apa-apa kepada klien. Sebab apa? Sebab dah terikat kepada etika dan juga akta kaunselor. Okey, jadi macam mana dia amalkan? Dengan berpandukan kepada kedua-dua kod etika dan juga akta kaunselor ni. Okey, boleh Fatihah? Fatihah Nafisah, adakah menjawab? Fatihah. Fatihah mana Fatihah? Yang lain faham tak? Faham tak maksud saya dalam menerangkan soalan Fatihah ni? Faham Miss. Menjawab Miss. Okay, good. Okay, soalan terakhir daripada Hakim Henry. Apakah kesan jika kaunselor itu melanggar etika? Okay, ni soalan dia sama dengan soalan Alia Natasha. Kesan dia, macam saya katakan tadi, andai kata melanggar etika, klien boleh ambil tindakan. Kita pulang pada klien tu, dia nak ambil tindakan apa? Dia nak slow talk ke, dia nak berbincang ke, dia nak report ke, dia nak saman ke, terpulang kepada klien. Sebab tu hak seorang klien. Ya, sebab itulah kaunselor perlu mematuhi segala etika dan juga akta kaunselor untuk melindungi diri sendiri terutamanya. Kita tak naklah buat sesi kaunselor ni sesaja je nak kena saman, sesaja je nak kena tangkap kan. Sebab itulah kita kena patuhi segala yang ada dalam buku kod etika dan juga akta kaunselor ni. Untuk melindungi diri sebagai seorang kaunselor, selain tu nak melindungi juga diri klien. Ya, boleh Hakim? Adakah menjawab soalan Hakim Henry? Yang lain faham tak apa yang saya terangkan tadi? Faham. Okey, betul-betul faham eh. Okay, ada tak soalan lain sebelum kita tutup kelas? Mesti tak ada kan? Semua dah tak semai maghrib kan? InsyaAllah semai maghrib kan? Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada pembentang kita. Dua kumpulan daripada Durjana, Nur Eliana, Nurin Nadira dan juga Nur Husna Syahidah. Okey, untuk minggu hadapan, okey, untuk minggu hadapan kita akan buat kuis. Okey, kuis ni di mana saya akan minta anda semua untuk menjawab satu soalan ujian psikologi. Kemudian ada beberapa soalan yang anda perlu elaborate dalam bentuk word. Kemudian perlu emailkan jawapan kepada saya. Tapi kita akan buat semasa kelas minggu depan. Buat on the spot waktu kelas. Okey, kemudian bila dah settle quiz, kita teruskan kepada presentation. Okay, sebelum pergi kepada presentation yang seterusnya, sepatutnya minggu depan pengenalan komunikasi, saya nak tanya dulu kumpulan yang belum buat presentation yang masa awal-awal itu, Muhammad Adam dan juga Rashad Daniel, boleh tak kalau buat presentation minggu depan? Muhammad Adam dan juga Rashad Daniel? Boleh Miss. Boleh? Okay, so minggu depan 25 hari bulan 5 2021. Okay, lepas habis kuis kita akan teruskan kepada presentation oleh Adam dan juga Rashad Daniel berkaitan dengan konsep sendiri. Kemudian minggu yang seterusnya baru kita teruskan kepada pengenalan komunikasi sehingga selesai sampai teknik belajar. Okay, jadi saya harap semua minggu depan boleh hadir. Jangan ada yang tak hadir sebab kita ada kuis dan kuis tu ada markah. Okey, jadi ada apa-apa yang tak faham ataupun ada apa-apa persoalan? Tak ada Miss, semuanya setakat ini masih jelas. Okey, semua jelas kan? Okey, andai kata ada apa-apa masalah, contoh awak tak dapat datang. Kemudian contoh lain, tak boleh teruskan presentation. Bagi tahu saya, jangan tiba-tiba waktu present tak datang, partner hilang, tak prepare.
Okay, kita bincang. Benda boleh bincang, kita bincang kan. Jangan buat keputusan sendiri. Sebabnya dia melibatkan kawan-kawan awak juga yang lain. Alright. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasama dan juga komitmen rakan sekelas. InsyaAllah kita jumpa pada 25 hari bulan 5. Okay. Minta maaf untuk segala kekurangan untuk hari ini. Okay, jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss.